Pada hari ini, cikgu akan menunjukkan cara membuat boneka lebah yang mudah. Anda dah bersedia? Ini adalah di antara alat dan bahan yang kita perlukan. Cikgu menggunakan tiup gulungan tisu. Ukur dan balut tiup gulungan tisu dengan kertas warna. Kamu hendaklah berhati-hati semasa menggunakan gunting. Gunakan kertas hitam untuk membuat jalur pada badan lebah. Gunakan kreativiti kamu untuk menghiasnya. Dah hampir nak siap. Wah, menarik kan? Ini adalah hasil karya cikgu. Kita boleh pelbagaikan lagi bentuk boneka kita. Cikgu yakin kamu dapat menghasilkan boneka yang lebih menarik. Ini adalah hasil kerja anak saudara cikgu. Sehingga berjumpa lagi.